Paling nakal eh? Paling nakal, suka kacau orang. Saya dah fikir. Apa paling nakal, suka kacau orang? Oh ni. Kepada peminat-peminat pasukan Pulau Pinang, kita bertemu lagi dalam slot sembang santai orang kita Pulau Pinang bertemu UiTM pada malam Rabu ini. Terima kasih diucapkan kepada coach Mansur Azwira dan juga pemain kita Amir Azhar kerana sudi bersama kita dalam slot sembang santai orang kita Pulau Pinang bertemu UiTM FC. Coach, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana di bawah bimbingan coach, Pulau Pinang muncul juara Liga Premier tahun lepas dan seterusnya layak ke Liga Super tahun ini. Sebenarnya coach, ramai penyokong tertanya-tanya kenapa coach bukan head team coach untuk tahun ini. Boleh coach menerangkan kepada penyokong-penyokong di luar sana berhubung perkara ini? Okey, terima kasih tuan. Pertama kali saya ingin ucapkan syukur Alhamdulillah kerana berjaya membawa Pinang naik ke Liga Super dan itu satu kejayaan yang manislah untuk saya dan juga pasukan Pulau Pinang. Dan berkenaan mengapa saya tidak membawa pasukan Pulau Pinang di dalam Liga Super pada tahun ini kerana kelayakan sebagai ketua jurulatih untuk pasukan Liga Super adalah lesen kejurulatihan diploma A. Jadi memandangkan saya masih lagi belum lagi mendapat lesen kejurulatihan diploma Pro A, jadi saya belum layak untuk membuat pasukan dalam Liga Super. Jadi itu adalah orang kata apa, sebab utamalah yang saya tidak membuat pasukan Pulau Pinang pada tahun ini. Saya juga ingin mengambil peluang untuk berterima kasih kepada tokoh-tokoh PFA yang telah berjaya membawa Pulau Pinang dari Liga Premier. Terutamanya YB Amar Pritipal, Encik Dastagir dan juga manager kita Mr. Ong. Mr. Ong dengan YB Pritipal masih bersama kita, masih sedang berkhidmat untuk negeri Pulau Pinang. Sebenarnya ramai penyokong masih tidak tahu bahawa MFL telah mensyaratkan supaya kelab-kelab bola diswastakan. Dan oleh itu wujud Pinang Football Club Sendirian Berhad yang mana merupakan sebuah syarikat di bawah akta syarikat. Apa pandangan coach berhubung pengurusan tahun ini? Pendapat saya, satu pembaruan yang bagus dalam Liga Super Liga Malaysia kerana setiap kelab memerlukan diuruskan oleh badan swasta. Jadi untuk saya sendiri, saya rasa amat bersyukur dan rasa berbangga dan berpuas hatilah dengan pengurusan Pinang FC sekarang ini dengan memberi orang kata banyak kelebihan dan juga manfaat kepada pasukan. Terima kasih coach. Saya nak tanya satu soalan pedas sikit coach. Okay. Sebelum ini kita Pulau Pinang adalah ada mempunyai masalah pembayaran gaji. Bagaimana season ini? Adakah pembayaran lancar ataupun masih ada tertunggak di sini sana? Alhamdulillah, masalah bayaran gaji tunggak untuk tahun 2021 sangatlah memuaskan dan baik sekali ya. Kerana itu kita boleh lihat permainan dan mutu permainan di Padang pun jauh berbeza tahun ini. Ya, betul, pada betul. Peluang ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih memandangkan dalam pengurusan Pinang Football Club sekarang ya, diterajui oleh YB Sun berselaku pengerusi dan dibantu oleh YB Datuk Nur Azmi selaku penasihat undang-undang negeri, YB Datuk Dr. Farazi selaku pegawai kewangan negeri, yang berbahagia Datuk Azhar Timbalan Setiausaha Kerajaan dan kita juga mempunyai seorang tokoh wanita yang itu Puan Barati di dalam pengurusan Pinang Football Club. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada GM Encik Jeff yang telah berjaya memastikan
pengurusan pasukan berada dalam tahap yang baik. Coach Mansur, yeah, ketika coach bermain, coach merupakan seorang legenda bola sepak tanah air, terutamanya di negeri-negeri utara. Ingin saya tahu pasukan-pasukan yang telah coach berkhidmat dengan. Okey, saya bermula dengan pasukan Pulau Pinang. Kemudian saya berhijrah ke Telekom Malaysia. Kemudian saya berhijrah ke Perlis dan juga ke Kedah. Dan saya mencapailah beberapa kejayaan bersama pasukan-pasukan yang saya sebut tadi. Boleh coach ceritakan kepada peminat di luar di luar sana, kejayaan paling manis coach mana satu? Di antaranya saya berjaya menjuarai Liga Super Piala Malaysia bersama pasukan Perlis, Liga Perdana bersama pasukan Kedah, dan bersama pasukan Pulau Pinang berjaya ke final Piala FA. Tapi yang sangat saya rasa sangat manis apabila saya dua kali saya berjaya menjuarai kejuaraan sebagai pemain dan juga jurulatih, iaitu Piala FM dan juga Liga Premier. Itu sangat manislah sebagai pemain dan juga sebagai jurulatih. Ketika zaman permainan coach, coach telah bermain bersama-sama beberapa pemain yang mantap. Boleh coach namakan tiga player yang coach masih ingat sehingga ke hari ini? Okey, untuk pemain di dalam Pulau Pinang dan pernah bermain bersama pemain tersebut, coach Moy Kohong lah, yang sekarang ni dah jadi coach. Dulu dia kapten pasukan lah, untuk pasukan Pulau Pinang sebelum ni, Moy Kohong. Kemudian untuk di dalam liga pula, sebagai saya seorang pemain IFA, saya minat apa ni, Azizul Abu Hanifah. Dan yang terakhir, coach Akmal Rizal kita lah, yang ada bersama pasukan kita, bersama pasukan Pulau Pinang sekarang ni, dia adalah pemain-pemain yang saya hormati lah pada ketika main dulu. Terima kasih coach. Coach, mari kita bercerita lanjut tentang Penang Football Club. Ingin saya tahu perasaan coach dengan pemain ketika MFL membuat keputusan untuk menangguhkan perlawanan Pulau Pinang bertemu dengan Kedah. Saya difahamkan coach dan pasukan telah pun berada di Alostar pada ketika keputusan tersebut dibuat. Perasaan tu pada mulanya agak rasa terkejut, tetapi dan adalah merasa sedikit kehampaan kerana kita dalam keadaan mood yang sangat bersemangat untuk bermain dengan pasukan Kedah keesokan harinya. Tetapi kita sedia maklum dengan apa yang berlaku berkenaan pandemik COVID-19 ni. Jadi ada pemain pasukan Kedah yang terlibat ataupun positif COVID-19. Jadi kita perlu memahami dan kena akurlah dengan keputusan yang sudah berlaku tu. Bagaimana pula persediaan untuk bertemu UiTM FC coach? Sehingga ke hari ini persediaan berjalan dengan sangat baik dan lancar, dan ada dua sesi latihan lagi yang akan kita lakukan sebelum kita bertemu dengan pasukan UiTM. InsyaAllah kita akan cuba buat yang terbaik dan mendapat keputusan yang baiklah di UiTM nanti, insyaAllah. Coach Mansur, ketika perlawanan pertama dengan UiTM, Pulau Pinang sekadar seri dengan UiTM. Namun, UiTM mempunyai banyak muka-muka baru dalam pasukan mereka. Apa pandangan coach berkenaan pemain-pemain baru UiTM? Saya lihat pemain-pemain baru UiTM ni sangat baik dan berpengalaman. Kerana perubahan yang pasukan UiTM buat menukarkan pemain tempatan dan juga pemain import. Dan kita boleh lihat semalam dia orang memberi saingan yang sangat sengitlah kepada GDT. Jadi pandangan saya dan harapan saya kepada pemain-pemain pasukan Pulau Pinang supaya lebih berhati-hati dan tidak ambil sambil lewa dan fokuslah semasa perlawanan supaya kita berjaya bawa pulang mata lah daripada UiTM nanti. Sebagai bekas pemain Pulau Pinang, head coach ketika Pulau Pinang menjuarai Liga Premier tahun lepas dan juga assistant coach sekarang,
Coach Mansor mempunyai hubungan yang rapat dengan peminat-peminat Pulau Pinang. Apa pesanan coach kepada peminat-peminat pasukan Pulau Pinang? Pesanan saya kepada peminat, janganlah rasa sedih kerana tidak dapat menyokong pasukan Pulau Pinang di stadium. Tapi kami masih berharap sokongan dan juga doa daripada penyokong-penyokong Pulau Pinang kepada pasukan Pulau Pinang supaya pasukan Pulau Pinang terus berjaya hingga penghujung liga nanti. Coach Mansor, terima kasih kerana bersama kami. Saya mendoakan dan mengharapkan coach dan pasukan membawa pulang 3 mata penuh dari UiTM. Terima kasih. Baik. Amir Azhar, anak kelahiran Pulau Pinang yang bermain untuk Pulau Pinang. Terima kasih kerana sudi bersama kita. Apa perasaan Amir bermain untuk negeri kelahiran sendiri, Amir? Saya rasa sangat sangat teruja lah. Excited lah dapat balik main negeri kelahiran sendiri. Ya. Siapa tak ni, tak excited kan? So saya bersyukur lah dapat balik dah main negeri. Amir mula bermain bola umur apa? Saya start bermain, maksudnya dari segi profesional ke apa? Daripada muda. Oh, daripada kecil saya start bermain masa umur 5 tahun lagi. Saya dah start, abah dah start ajak main dah. Zaman tu, player kegemaran siapa dia di Pulau Pinang? Di Pulau Pinang, masa tu saya tak tahu sangat pemain-pemain tempatan ni. Saya idola saya Ronaldinho seorang. Kerana itu, cara permainan Amir pun macam Ronaldinho sekarang. Uish. Boleh lah, alhamdulillah sikit-sikit. Okey. Saya difahamkan Amir mempunyai sejarah manis dengan UiTM FC. Sudi Amir berkongsikan sejarah manis tersebut. Sejarah manis tu dia tak banyak tapi dia ada satu. Apabila saya masa last year tu saya bermain untuk UiTM, kami berjaya layak ke Liga Super masa tu. Amir merupakan seorang pemain yang lincah dan merupakan seorang pemain utama ketika Pulau Pinang layak dari Liga Premier. Bagaimana pandangan Amir terhadap tim sekarang berbanding dengan tim Liga Premier? So far saya tengok tak jauh beza pun, dia balance, orang kata balance sebab kita pun cuma tukar yang tak banyak kan. So saya tengok balance lah, tak ada beza pun daripada tahun lepas dengan tahun ni sebab dia punya gameplay, game style pun ada sama-sama juga seiras. Adakah Amir rapat dengan mana-mana player di tim Penang FC sekarang? Saya semua orang saya rapat. Siapa player paling nakal dalam tim? Saya semua orang saya kawan. Paling nakal, suka kacau orang. Saya duduk fikir. Paling nakal, suka kacau orang. Ni, apa ni? Yang selalu kacau saya, Acong. Azrin, Karo Azrin. Kita punya midfield general. General kita. Amir, saya nak tanya, bagaimana persiapan pasukan bertemu UiTM FC? Because sekarang UiTM FC banyak muka-muka baru. So far so good. Kita dah buat training apa yang kita patut untuk lawan dengan mereka semua. Tapi kita tak boleh lah pandang rendah dekat mereka sebab mereka pun salah satu team underrated yang kita tak boleh pandang rendah.
So kami ready lah untuk mereka sebab player baru mereka pun semalam tengok game memang quality. So kami tak boleh ambil mudah lah benda ni. Kami akan buat yang terbaik. Penyokong Pulau Pinang cukup menghargai kelincahan Amir. Itu yang saya kata tadi. Macam Ronaldinho bermain di kiri, masuk ke dalam. Apa permintaan dan pandangan Amir terhadap penyokong Pulau Pinang? InsyaAllah saya akan buat yang terbaik lah untuk tim, untuk fan-fan dekat sana. Walaupun banyak lagi yang kena belajar, tapi macam mana pun saya akan buat yang terbaik supaya tim dapat capai kemenangan, insyaAllah. Terima kasih Amir. Terima kasih kepada Tuan Zahri kerana menjemput saya untuk sembang santai orang kita ni. Dengan sedikit perkongsian ni boleh beri satu informasi lah kepada orang ramai, insyaAllah. Terima kasih. Bagi pihak saya tak mau cakap banyak sebab semua aku dah cakap. Saya mengucapkan terima kasih sebab menjemput saya ke rancangan sembang santai ni. Alright, thank you. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. All the best untuk bertemu UiTM. Baik.